Dengan demikian, maka terdakwa dapat secara bebas melakukan 5. Keterangan diketut rutan. 6. Keterangan putru Sri di samping almari di dekat tangga dengan mengeluarkan darah pada bagian telinga dan hidungnya. Saat itu kemudian saksi Agustian Damai menanyakan kepada korban terdakwa Marbrian Christina Megawe alias Teli dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada. Mungkin akan mengajukan pembelaan ya. Bagaimana terdakwa? Ada yang mau diterangkan? Yang terhormat Pak Hakim yang mulia, saya minta keadilan yang seadil-adilnya karena saya tidak pernah membunuh anak saya Angeline, tapi saya dituduh membunuh Angeline. 2016. Ya. Itu pembelaan. Tanggapan atas pembelaan yaitu replik dari jaksa penuntut umum merencanakan tanggal 18 Februari 2016.